Brand Business Manager Sumatera. Business Manager Sumatera Utara. Balik sini, balik sini, balik sini. Ya, ya. Ya, saya kasih. Ya. Bapak sebagai ini yang 4 ikut Bapak. Iya, Pak. 4 ikut Bapak. Iya, Pak. Mereka tenaga di Kimia Farma atau pegawai tetap atau pegawai penunjukan? Ada pegawai pegawai tetap, pegawai kontrak, ada pegawai tenaga harian lepas, Pak. Pegawai kontrak. Iya. Dari 4 ini. Dari 4. Ada pegawai kontrak, ada tenaga harian lepas, Pak. Bukan pegawai tetap. Bukan. Beda ya? Beda, Pak. Nah, terus? Baik, Pak. Saya jelaskan dari awal, Pak, kronologisnya. Yang saya hormati, Pak. Langsung aja, Pak, langsung. Nah, gimana? Jadi pada bulan Desember jumlah manifest sangat penuh, Pak, karena itu adalah Natal dan Tahun Baru. Pada waktu itu, intinya saja, Pak, benar nggak itu kejadiannya seperti itu? Gitu loh. Nanti kalau Bapak cerita nanti jadi pemeriksaan nanti. Betul itu. Memang digunakan swab. Yang pertanyaan saya, betul itu alat stick swab antigen itu yang dibersihkan kembali, kemudian digunakan kembali oleh teman-teman ini, betul? Awalnya, Pak, perintah saya ke mereka menggunakan stick baru, Pak. Tapi dalam pelaksanaannya oleh PIC di sana kemarin, dia menggunakan bekas. Bapak tahu? Saya tahu. Tahu, Pak. Menggunakan bekas? Iya, oke. Okay. Itu aja yang mau saya tanya itu. Ya. Nanti biasa itu tidak dirunning, tidak dikocok gitu. Iya, tidak dijalankan, tidak. Ke sticknya itu. Iya, tidak diaduk, iya, begitu ya. Iya. Kok dilakukan seperti itu, Mbak? Kan harusnya biasanya digunakan pakai itu. Iya, Pak. Soalnya saya kan awal masuk memang seperti itu SOP-nya. Tapi setelah lama saya kerja di sana, saya dilarang buat seperti itu. Oh, dilarang. Iya, dilarang. Sama? Sama salah satu dari mereka. Oke. Okay. Jadi tidak lagi dia kocok, langsung saja gitu? Langsung saja. Iya. Terus hasilnya tahu reaktif, bahwa ini reaktif atau tidak? Gimana? Hasilnya kan awal itu pagi saya ngeranin, jadi hasil yang negatif-negatif itu dikumpulkan. Oke. Okay. Itu karena tidak ada pemberian label sama sekali di stiknya. Oke. Okay. Jadi setelah ini rame, hasilnya itu diletakin aja ke yang sudah diperiksa. Jadi hasil mereka negatif. Negatif. Iya. Jadi semua negatif. Iya. Yang bikin surat mohon dijelaskan sama Mbak. Lah kan berarti ngambil dari yang punya pabrikan seperti itu. Regennya kan itu satu paket tuh kalau yang dari pabrikan, Mbak. Pakainya regennya siapa? Gitu loh. Gini, Pak, kami menggunakan yang apa namanya? Yang lama itu, yang bekas, yang daur ulang. Yang daur ulang itu jika kami menggunakan yang ini, ya. Ada juga kami gunakan yang baru, ya, jadi ya. Kami juga buka yang baru ketika yang ini tuh udah nggak ada stok lagi gitu. Oh. Kan ini setiap hari itu diantar, ya. Jadi kan setiap hari itu banyak pasien, ya. Terus kalau udah habis kami pakai yang baru. Oh, tapi jadi pertama kan ada pakai ini, yang pertama yang hasil daur ulang. Selagi stok daur ulang masih ada, kami pakai yang ini. Nah, regennya saya tanya, regennya pakai yang mana? Pakai yang baru, yang dari kan kami kalau udah ini nggak ada, kami pakai yang baru. Semuanya dipakai tes, pakai regen. Iya, pakai regen. Tapi ada mau jelasin? Iya. Seperti itu. Ini, Pak, kami kan beda-beda. Ya. Saya sama abang ini cuma sampling. Terus kami antarkan ke bagian running. Gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!